Oke, selamat siang semuanya. Balik lagi ke channel YouTube Mas Fen. Dan di video kali ini saya bakalan jalan-jalan garasi. Sok-sokan jalan-jalan garasi. Kita bakalan mereview 2 unit ini nih Bang. Siap ya. Ini nanti aja kita reviewnya, nanti aja yang ini. Oh ya. Terus yang penting kali ini saya bakalan mereview untuk 2 unit ini nih. Ya. Ini adalah Verosa yang satu tahun 93 94 94 dan yang ini 95. 95. Ya. Semuanya SE ya. Oke, kita bakalan mereview dari mana dulu nih enaknya nih Bang. Yang ini dulu aja ya. Ya. Oke. Ini adalah Verosa SE tahun 95. Dan ini ban sudah pakai ukuran 31. Ini MT, ban MT, terus ini velgnya juga celong tapi celongnya tuh enggak yang dalam banget. Dan ini kelihatan sudah gagah banget. Mobil ini bakalan kita buka harga di angka ya mungkin di angka 52 juta aja ya. Yeah. 52 juta masih bisa ditawar. Oke, masih bisa ditawar. Nanti untuk pajak nanti bisa bulan kita bicarakan ya, karena ini masih off. Jadi misalkan teman-teman semuanya pengen harga murah, pengen majekin sendiri, nanti negonya banyak banget. Tapi kalau pengen kita pajakin semuanya, semuanya beres, pajak panjang, nanti 52 juta masih bisa nego, nggak apa-apa ya, nanti tahunnya pajak panjang, oke? Okay? Nah, kalau yang ini tahun 94, ini juga mobilnya juga sudah ganteng banget. Ini pakai knalpot header, terus velgnya Cobra, tapi ini ban sedikit kecil, ukurannya kecil, tapi mobilnya gagah ya. Walaupun ini pakai ban AT, tapi ini mobilnya gagah nih. Jadi ini juga SE, tapi ini sudah pengecatan 2 kali. Jadi kalau yang ini ori spare, kalau yang ini sudah 2 kali. Jadi walaupun 2 kali, yang pasti di sini mobilnya semuanya glowing, bodinya itu masih kaleng ya. Jadi tidak ada yang kropos. Yang penting ini masih semuanya masih kaleng semuanya. Di mobil-mobil ini masih kaleng. Nah kalau yang ini catnya ini kemarin saya perbarui juga di bagian bumper. Jadi sudah mulus. Ya, ini speknya ada di sini. Untuk ban ini kategorinya ini masih baru ya. Jadi masih tebal sekali. Ini ban masih tebal sekali untuk yang tahun 95 ini. Sayangnya cuma satu. Ini ada ban serep tapi beda ya. Ban serepnya beda. Terus untuk interiornya seperti ini, Bang. Bisa dilihat. Ini untuk interiornya ini masih original ya. Coba. Ini masih original, cuman kotor aja. Nanti kita coba bersih-bersihkan untuk interiornya. Audionya juga ada. Itu ada jaket gua. Siap. Ini masih kotor tapi original ya. Nanti kita bersihkan lagi lebih spesifiknya biar mobilnya jadi bersih. Yang pasti ini mobilnya gembreng banget. Terus ini untuk Verosa yang satu ini. Untuk interiornya seperti ini. Kalau ini sudah di cover warnanya hitam merah, dan kalau yang ini sudah power window juga. Ini ya, sudah power window. Kalau yang ini kita buka harga di ini pajaknya baru enggak sih? Pajaknya hidup. Hidup ya tapi ya. Masih oke. Okay. Pajaknya cukup platnya masih panjang juga. Ini kita buka harga di 49 juta. Jadi lebih murah ya. Suspensi juga udah dibikin independen. Siap, ini suspensi sudah independen. Jadi nanti kita jelasin juga deh. Oke, okay, siap. Tersendiri aja Bang. Oh ya, siap. Oke, okay. Yang pasti kita kan ini garasi itu dulu. Nah ini adalah Zebra yang kemarin ditukar tambah ya. Sama kemarin kita punya pembeli dari Cilacap. Yeah. Dari Cilacap itu beli dulu, beli ini 3 bulan yang lalu, beli ini Zebra tahun 93 ini long dan tukar tambah sama yang body tech kemarin ya. Yeah. Nah, tambah sama body tech kemarin, dan ini kita bakalan buka harga di 27 juta. Mobilnya yeah juga cakep, glowy. Ini nanti kita review ulang lagi. Terus kita sudah masih punya sidekick ini. Ini sidekick yang warna hitam ini tahun 96. Ini kita buka harga di 40
berapa nih bang enaknya? 49 ya. 49 ya. Ya. 49 juta. Ini interiornya juga sudah di cover. Ini ya, nanti kita review secara detail lagi untuk mobil ini ya. 49 juta. Untuk pajak ini masih panjang ya. Kalau yang ini masih panjang pajaknya. Terus untuk yang ini nanti kita juga bakalan bawa untuk review tahun 96 Draguan, ini juga spesial karena belum pernah kita review. Iya. Mobilnya glowing original. Bodinya ya, bodinya yang original. Oke, balik sini lagi bang. Nanti ini ada yang minat sama mobil-mobil kita. Lokasinya ada di Magelang, Barokah Auto Jaya. Ya. Jadi buat yang minat langsung aja datang ke sini karena kita 24 jam ready. Oke. 24 jam ready dan siap untuk kirim ke luar kota. Oke, ya. Siap. Jadi yang itu 49 juta sama kayak ini. Ini 49, ini 52 juta. Ya. Itu 57 ya. Ya. Iya. 57 yang Draguan. 57, terus ini 27. Nanti masih ada cherry dan zebra body tag lagi, jadi kita bakalan review semuanya. Oke, buat yang minat langsung aja hubungi nomor yang tertera atau datang langsung ke markas kita Barokah Auto Jaya Magelang ya. Ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.